Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini adalah video daily vlog aku, guys. Di video kali ini aku mengunjungi nenekku, ibu dari ibuku ya guys ya. Jadi perjalanan sekitar 1 jam untuk kesini, dan pas berangkatnya itu hujannya deras banget. Kebetulan lapar dan beli dimsum, hehe. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk kalian semua yang sudah berkunjung di channel aku. Halo, hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, dan doa yang baik-baik aja ya. Nah, ini dia nenek dari ibu aku, guys. Selalu bersyukur, selalu berusaha, berdoa, dan intinya selalu bersyukur. Jangan lupa minum antangin habis kehujanan, hehe. Di vlog aku ini yaitu bertujuan untuk sharing kegiatan-kegiatan aku dan agar menginspirasi kalian semuanya juga. Semoga kalian semua bisa terinspirasi melalui video aku ya. Nah, kalau yang sedang aku minum ini yaitu loloh daun belimbing. Ini rasanya asam sih guys, aku kira pahit, ternyata nggak terlalu gimana-gimana, itu agak asam. Ini keesokan harinya itu aku balik ke rumah aku sekitar 1 jam perjalanan lagi guys, dan ini disuguhkan pemandangan yang bagus banget. Terus kalau ini aku sama ibuku berhenti untuk membeli es rumput laut. Ini es buah dicampur rumput laut gitu guys. Ini legend banget, udah lama banget dan udah terkenal kayak gitu. Aku suka karena ada rumput lautnya itu. Dan rasa esnya ini juga enak gitu, enggak terlalu manis. Joko. Nah, sampai di rumah udah disambut sama si Joko, guys. Joko. Nah, jika kalian suka menonton video aku, boleh nih dibantu dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru. Agar aku lebih semangat buat video YouTube dan mengembangkan channel YouTube aku agar lebih berkembang. Makasih ya supportnya kalian semuanya. Abis itu aku mau nyuci-nyuci
Dan ini nyuci wastre namanya ya, yang dipakai untuk di sanggah atau merajan itu. Ini sekarang udah selesai nyucinya, dan ini bilas-bilas dulu. Sekarang lagi ngambil air dulu ya. Ini aku bilasnya di dua wadah, di wadah pertama dan wadah kedua, di yang warna hijau-hijau itu. Sini mau aku jemur. Makasih untuk kalian semua yang udah nonton video aku ini sampai akhir. Ini sekarang mau jemur pakai tali, karena ini harus dibedakan antara wastre sama pakaian sehari-hari gitu. Nah, semoga video-video yang aku bagikan ini bisa menghibur kalian semua dan bermanfaat ya. Walaupun video aku sederhana, semoga ada makna yang bisa diambil, guys. Terima kasih. Dan maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Semoga kalian nggak bosan nonton video aku dan enjoy ya.